Jempeda, jempeda. Assalamualaikum. Sekarang saya berada di Selangor Food Valley, beli kelapa pandan harga RM3 saja sebiji. Ah. Nampak kelapa berlambak-lambak tu. Orang tu beli kelapa. Namcin pun ada, kelapa pun ada. Kelapa pun ada berlambak-lambak tu. Saya nak tengok. Balik. Beli. Beli 4 biji baru RM12. Kalau dekat tempat lain harga RM4.50, RM5. Nah. Ini Selangor Food Valley. Belah kanan saya ni Selangor Food Valley. Jalan pun cantik. Selangor Food Valley ni terletak di antara di Jalan Rawang ke Bantan Berjuntai, ataupun sekarang ni Besteri Jaya. Belah kanan tu banyak dia orang buat tanam-tanam macam-macam pokok lah. Belah kanan saya Selangor Food Valley. Situ ada tiket masuk. Kalau siapa yang nak datang melawat boleh datang. Ada tiket masuk. Saya tak pasti berapa harganya. Tadi di depan dekat kedai tu ada pintu masuknya. Terus ya. Macam-macam pokok ada, pokok durian tu ada. Apa memang macam-macam buah lah. Saya pun tak pernah masuk. Dia kalau nak pergi situ kena pergi datang sini ya. Ada kena pergi Rawang, Mahala ke Tasik Puteri, Batu Arang, Jalan Batu Arang, terus ke Bistari Jaya. Ha, jalan ni actually ini jalan Mahala ke Rawang, Rawang. Kalau di belakang saya ni jalan Mahala ke Bistari Jaya. Kalau Bistari Jaya boleh terus ke Kuala Selangor. Ha, ini daripada Selangor Food Valley ke Rawang lah. Ikut jalan dia melalui Batu Arang. Tapi tak masuk Batu Arang lah. Jalan di luar Batu Arang. Sebelah kanan saya banyak pokok-pokok yang ditanam. Macam-macam ni. Luasnya beratus beribu-ribu hektar keluasannya. Hutan ada, durian ada, nampak jambu pun ada. Pokok nangka ada, cempedak ada. Nangka cempedak pun ada, namceng pun ada, pisang pun ada. Kelapa pandan, saya beli kelapa pandan tadi RM3 sebiji. Pisang pun ada. Nenas pun ada, nenas madu lah. Sekilo RM5. Boleh lah. Jalan Mahala ke Batu Arang ke Rawang. Tak apa, jalan luar selori bagi kebenaran untuk memotong. Jalan double lane. Ok, jalannya tak banyak kereta. Daripada Selangor Food Valley di Bestari Jaya ni
sesuai untuk yang nak berbasikal. Ramai geng-geng basikal lalu jalan ni sebab jalannya tak banyak kereta. Jalannya cantik. Cuma dekat Batu Haram tu cuma jalannya kecil sikit dan naik bukit. Jalannya dalam hutan eh. Ha, nanti saya tunjukkan. Lori nanya, memang nanya lah ha, ni lori depan tu ha, ni jalan-jalan jalan dah kecil balik ha, geng-geng basikal suka lalu jalan ni. Sebab jalan ni kan ni mungkin lori dia depan, jadi pastilah duduk di belakang lori sampai ke Batu Arang. Jalan ni memang susah nak motong lah. Busing, busing, busing.